kita tak terima. Siap. Sekarang. Saya mungkin kartunya, mana duitnya? Tidak, saya bisa pakai uang. Masih memang banyak yang belum salur. Jadi karena itu tadi kenapa saya minta dijemput untuk KPM yang belum menyalurkan bantuannya, yang belum menerima bantuannya. So itu macam-macam. Ada yang memang mungkin belum disalurkan. Ada yang juga sudah diblokir karena itu aturannya dari Kementerian Keuangan 3 bulan itu ditutup.